Lu pulang. Kasian. Iya benar. Pulang sono lo. Gak baik musuhan sama adek sampai 3 hari dosa. Cuman ngintipin gitu sih. Adakah dalam hatimu rasa sakit hatiku tak bisa memilikimu. Lu tuh kalau makan kunyah, ngapain bengong sih? Gua bengong tuh heran sih, Ojo ngapain sih nyanyi tuh lagu mulu? Tahu, gua juga gak tahu. Ngapain lu kita ngintip? Siapa tahu lu lagi SMS-an sama orang kantor, gua bisa nitip lowongan. Gua kagak ada kerjaan. Ojak. Ya, Bang Ojak. Ngapain tadi? Heboh banget nyuci motor. Gua nyanyi. Lu makan berdua lama amat. Ketahuan banget kagak ada kerjaannya, pengangguran. Sahabat, pengennya gua punya kerjaan. Cuman kerjaannya enggak mau sama gua. Kira-kira cocoknya tuh gue buka usaha apa ya? Gue gak mau kerja deh kayaknya. Gue pengen kerja tapi buka usaha. Dulu sih gue pernah buka usaha ikan cupang, tapi gagal semuanya. Mati. Jangan yang gagal dong, yang sukses. Kalau usaha gue sukses, gue gak bakalan ngojek. Bisnis apa ya? Mending gini, kita bareng-bareng mikirin cocoknya bisnis apa. Ya lo aja berdua yang mikir. Kan lo gak ngapa-ngapain kalau gue mau punya kerjaan, ngojek. Mending ngojek doang, sombong lo, congkak. Jangan di sini dong mainnya. Usus. Gak apa-apa mbak, gak galak. Iya udah, jangan di sini ah. Ayo juru kita pulang. Ada apa, Mbak? Oh, ada anjing tadi, Mas. Mana? Udah pergi. Jak. Ya mbak, ada apa? Eh, kamu itu loh, yang manggil aku. Oh, Mas Pur, ada apa? Kamu nyariin siapa? Ojak mana Ojak? Aku lihat tadi, dia baru mandi. Lah, kamu ngeliatin Ojak mandi? Enggak, dia baru mandi maksudnya. Ah, kamu itu loh. Kalau Bang Pandu? Ada di dalam. Bentar ya, kamu mau nunggu kan? Iya. Aku panggilin. Iya. Kok Bang Ojak? Lah, bukan yang nyariin saya. Nyari Bang Pandu. Lah, kata si Nuriman, nyariin gua lu. Iya, maksudnya nyariin lu. Buat manggilin si ini, Pandu. Ah, si Nuriman kenapa gak sekalian aja sih? Udah keluar, samperin tuh adik lu, udah kesini. Oh, orang dia yang nyamperin, kan gua gak nyuruh. Ya Allah. Cak, gak mau keluar, Cak. Aduh, lu ada lu udah kemari, kagak baik begitu. Ayo keluar. Bang, gak usah Bang Ojak, malas ketemu. Gak boleh begitu, Du, sama saudara. 3 hari lebih 3 hari, lu dosa, kagak teguran sama saudara lu. Parah nih anak, gotong-gotong. Sangka sapi kali digotong-gotong, ah. Iya makanya keluar, ayo buruan. Iya, mau. Yuk. Oh. Aji, ah. Cutek banget sih, Bang. Lagian kamu ngapain pagi-pagi nyamperin? Ngapain? Bang, Abang pulang ya. Mama sama Karyana nelfon aku mulu tuh, nanyain Abang. Oh, jadi kamu nyamperin Abang nyuruh pulang gara-gara Riana sama Ibu, bukan dari kamu sendiri? Enggak, ya aku mau Abang pulang, makanya ini pagi-pagi nyamperin ke sini. Pulang aja Mas Abang. Pulang. Duh, pulang. Kasian.
Iya benar. Pulang sono lo. Gak baik musuhan sama adek sampai 3 hari dosa. Cuman ngintipin gitu sih. Bang, aku minta maaf ya soal kemarin. Aku gak maksud kayak gitu kok, gak maksud apa-apaan. Bang udah gak marah kok. Berarti mau pulang? Iya pulang dah. Cie, baik kan. Makan-makan nih kita. Mau dicie-ciein. Gak ada makan-makan, lo mau pulang? Enak aja lo main langsung pulang. Beberes dulu, barang-barang lo bawain, kos kaki lo bau. Cie, beberes. Ya sama lo juga, Nur. Eh, orang gua tinggal di sini. Ya lo bantuin gua. Karepmu. Ayo kemana beres-beres dulu. Apa sih mbak? Iya ngeres sih Ki. Tuh. Ih gak usah nunggu Poim dateng aja ntar. Gak apa-apa, lagi pengen nyapu aku. Oh ya udah kalau gitu aku udah perlu ya. Eh tunggu. Makanya di sini aja, aku nyapu bentar tak kok. Iya aku mau ngambil air kok, dapur ntar balik lagi. Ito ganti baju dulu. Enggak. Biar kembaran sama babak. Enggak. Astagfirullahaladzim. Rambut kan udah sama tuh. Celana sama, baju yang belum. Ayo ganti. Iya, Mak. Iya, ini juga lagi mau dijualin kok, Mak. Enggak. Cuma mau nanya doang, itu gimana jualan baju teh jadi apa enggak? Iya. Si Bapak, gimana sih, Bab? Kok belum digantiin baju anaknya? Siap-siap dong cepetan. Gimana mau siap-siap, Antonya? Disuruh ganti baju bilangnya, enggak. Iya, dipaksa dong. Astagfirullahaladzim, Bibu enggak boleh maksa anak-anak. Ini maksudnya bukan dipaksa, tapi dibujuk. Ayo, nak, ganti baju ini, nak. Yuk. Mak, maaf ya, Mak. Iya, tadi ngobrol sebentar sama Kang Tisna. Jadi gimana, Mak? Ini, Mak kan mau ke pengajian, jadi tolonglah. Anterin baju-bajunya mau bawa dulu, kali aja ada yang mau di sana. Ya, belum ada, Mak. Soalnya ini juga bajunya kan baru dikirim separo sama Kang Ujang. Ya, seperti itu. Iya, maaf ya, Mak. Yuk. Mbak, kok nyapu sih? Ah, iya, Mak. Ngeres sih, Ki. Ya, nggak apa-apa. Ntar aja nunggu Poiin. Nggak apa-apa, lagi pengen nyapu aku. Seperti itu. Mak mau pengajian, tah? Iya, tadinya mau sekalian bawa dagangan Neng Yuli. Mau Mak tawarin pengajian, kali aja ada yang mau. Tapi kayaknya Neng Yuli kok nggak mau dibantu ya? Oh, mungkin Mbak Yuli pengen usaha sendiri dulu, Mak. Seperti itu. Tak aja, ya Allah. Ya kan, kudu disapu tuh, dipel lagi kan.